Mengawali informasi pertama pemirsa, Bupati Jember Hendy Siswanto menghadiri acara isbat nikah yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Jember. Melalui kesempatan tersebut, Bupati meminta agar masyarakat tidak takut untuk melaksanakan isbat nikah. Bupati Jember Hendy Siswanto hadir dalam acara isbat nikah bagi 450 orang yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Kabupaten Jember. Pada kesempatan kali ini, beliau juga menyempatkan diri untuk memantau fasilitas yang disediakan oleh pengadilan agama, seperti toilet khusus difabel dan juga tempat bermain anak-anak. Menurut Hendy, pelaksanaan isbat nikah merupakan hal yang sangat penting karena dapat menunjang kelengkapan pengurusan administrasi saat dibutuhkan. Hal ini tidak hanya memberikan manfaat bagi peserta, namun juga kepada keluarga yang bersangkutan. Terlihat puluhan peserta isbat nikah sedang mengantri menunggu giliran untuk dipanggil ke ruang sidang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Selain itu, Bupati juga menyaksikan secara langsung prosesi sidang isbat nikah yang digelar dengan menghadirkan saksi dari pasangan terkait. Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Jember dan Pak Waka dan semua panitera, Pak Hakim dan jajaran semua. Dan ini satu kolaborasi yang betul-betul ada sinergi kolaborasi dan ada akselerasi yang memang betul-betul kita harapkan di sini. Kenapa di Jember bukan 450, masih banyak lagi yang masih perlu, nanti itu akan menjadi tugas bantuan dari pengadilan agama ini untuk bisa melegalkan saudara-saudara kami warga Jember yang masih belum diisbatnikahkan. Ke depan apa yang akan disinergikan? Tentunya yang ke depan kami akan ada lagi yang namanya isbat musola, masjid dan madrasah, bandang yang punya ribuan tempatnya, ribuan masjid maupun musola dan madrasah yang belum diisbat wakaf ya. Wakaf nanti, dan ini akan kami kerjasamakan. Dari Jember, Yudisadi Jember, 1 TV melaporkan.